Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat diresmikan di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta sekaligus penyusunan pimpinan KNIP pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Dari peristiwa itu hingga kini pada tanggal 29 Agustus diperingati sebagai hari lahir Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Komite Nasional Indonesia Pusat merupakan badan pembantu presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota panitia untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Tugas pertama Komite Nasional Indonesia Pusat adalah membantu tugas kepresidenan, namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasehat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Beberapa fungsi dari Komite Nasional Indonesia Pusat adalah sebagai berikut. 1. Membantu tugas kepresidenan dan penasehat presiden. 2. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. 3. Pertahanan dan keamanan negara, mempunyai kewenangan legislatif, badan atau lembaga yang berfungsi sebagai DPR sebelum dilaksanakannya, sebagai wadah generasi mahasiswa untuk melanjutkan perannya dalam masa Orde Baru, sebagai wadah persatuan dan kesatuan generasi muda mahasiswa, pembentukan provinsi di seluruh wilayah Indonesia, pembentukan lembaga pemerintahan di daerah. Wewenangan Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober tahun 1945. Dalam sidang ini, Dr. Andus Muhammad Hatta mengeluarkan peraturan pada tahun 1945 yang menetapkan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif. Komite Nasional Indonesia Pusat juga berwenang menetapkan garis-garis besar haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari sehubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, BP KNIP, akhirnya dibentuk dan diketuai oleh Sutan Syahrir dan wakilnya Amir Syarifuddin dan beranggotakan 28 orang. Kemudian Dr. Andus Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat politik tanggal 3 November tahun 1945 atas desakan dari Sutan Syahrir selaku Ketua Badan Pelaksanaan Komite Nasional Indonesia Pusat. Akibat dari maklumat, kebijakan itu adalah munculnya berbagai partai politik di Indonesia dengan ideologi yang beraneka ragam. Contohnya, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jakarta, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik Indonesia, serta Partai Nasional Indonesia. Tanggal 11 November tahun 1945 Badan Pelaksanaan Komite Nasional Indonesia Pusat kembali mengeluarkan pengumuman nomor 5 tentang pertanggungjawaban materi kepada perwakilan rakyat. Anehnya, Presiden Soekarno menyetujui usul tersebut dan mengeluarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945. Dengan persetujuan tersebut, sistem kabinet presidensial dalam UUD 1945 telah diamandemen menjadi sistem kabinet parlementer. Pada tanggal 14 November tahun 1945, Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri, sehingga Badan Pelaksanaan Komite Nasional Indonesia Pusat diketuai oleh Supeno dan penulis Dr. Abdul Halim. Kemudian pada tanggal 28 Januari tahun 1948, Supeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet, sehingga pimpinan KNIP diserahkan pada Mr. Asad Datumudo dan penulis tetap Dr. Abdul Halim. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, sesuai ketentuan dalam aturan peralihan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, yang beranggota 137 orang, Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk tanggal 29 Agustus tahun 1945, diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, yang diakui sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.